lo nggak jilbaban nggak apa-apa, tapi lo kalau pakai baju nggak boleh terbuka, nggak boleh ketat, nggak boleh terbuka. Yo, celana gemes gue kemana? Gitu, jadi kayak off air semua dibatalin. Mau sampai kayak astagfirullahaladzim, kok sebetulnya apa nanti lagi mas pakai jilbab? Kayak begini ya, suara cempreng, terus kayak di siaran radio. Bukan suara cempreng, suara jelek. Iya, suara jelek. Terus iya. Nggak ada lah, tapi ada mantan aku. Gue baru ngeliat lo pasangan yang pede punya selingkuhan, gue datang dengan kostum yang paling biasa di antara semua, ternyata dilamar. Ya, masya Allah. Gue masih sama mantan gue, tapi deket sama dia. Bingung milihnya. Asik. Aku sempat bilang, tapi dia punya pacar mas sekarang gitu-gitu. Dan mama aku kayak nggak shock yang kayak, apa gini kerebut anak pacar orang? Apa yang pertama kali akhirnya bikin Gina tuh pengen pakai jilbab? Jadi, aku tuh sebenarnya hasrat mau pakai jilbabnya itu udah dari tahun 2012. Jadi waktu aku mengalami kegagalan, waktu gagal nikah itu, aku ceritanya melarikan diri waktu itu dari kejaran berita-berita infotainment gitu, karena waktu itu ada masalah gitu. Jadi aku umroh. Terus tiba-tiba kayak ngerasa di sana kan harus pakai jilbab terus kan. Di situ ngerasa kayak damai banget, kok kayak tenang banget hati, kayak adem gitu pakai jilbab, kayak udah gue pulang mau pakai jilbab aja kali ya gitu. Tapi waktu itu akhirnya begitu balik ke Indonesia, ke Jakarta, mungkin setannya banyak lagi kali. Kayak terus udah gitu kerjaan jadi jengkelin kan waktu itu juga masih banyak banget alhamdulillah gitu. Jadi kayak mamaku juga kayak serius mau jilbab, nanti kan bisa jadi jengkelin lagi lo gimana gitu-gitu. Akhirnya kayak iya ntar aja deh dulu ya gitu. Belum bulat lah ya. Belum bulat. Terus akhirnya nikah sama dia. Triggernya mungkin salah satunya itu, Kino tuh nggak mau gue pakai baju kebuka-kebuka. Jadi kayak benar-benar kalau pakai baju, lo nggak jilbaban nggak apa-apa, tapi lo kalau pakai baju nggak boleh terbuka, nggak boleh ketat, nggak boleh terbuka. Yo, celana gemes gue kemana? Gitu. Jadi kayak ya lo. Akhirnya gue yang pakai tuh celana gemes. Daripada mubazir kan, pakai aja. Iya terus kan ya itu udah mulai kayak belajar menutup diri kan, mulai kayak pakai baju udah mulai lebih rapi, lebih sopan gitu sampai akhirnya ngelahirin Uta anak pertama. Waktu itu sempet ada kayak masalah sih, sampai sekarang aku nggak pernah ceritain ke siapapun dan mungkin ini kayak rahasia aku aja gitu ya. Jadi aku sempet berdoa sama Allah gitu. Jadi inti doanya adalah kalau doa ini dikabulkan, aku kayak mau memantapkan hati mau berhijab, karena memang dari pakai baju yang udah agak tertutup itu aja aku udah mulai kayak apa gue jilbaban aja ya gitu. Terus waktu gitu itu udah mulai ngetren wanita-wanita berhijab, kok cantik-cantik ya, udah mulai gaya-gaya gitu loh, kayak di Instagram berhijab tapi kok cantik, kok dia berhijab kok gayanya tetap kece gitu, karena dulu kan di pikiran aku kalau berhijab tuh kayak ibu-ibu gitu loh. Ya udah tuh akhirnya ternyata alhamdulillah doanya dikabulin sama Allah. Jadi mungkin itu kayak aku merasa wah ini mungkin emang kayak tunjuk kali ya dari Allah ya. Ya udah gue pakai hijab kayak mantepin hati, tiba-tiba udah kayak pakai terus du Kinos kayak aku ingat banget dia pulang kerja. Terus kamu pakai jilbab? Iya, per hari ini aku pakai jilbab. Terus respon lo apa dia? Langsung iya diam aja. Hari ini. Iya. Hari ini banget. Iya, berarti besok-besok kamu udah keluar pakai jilbab. Iya gitu. Emang udah ada jilbabnya, kerudungnya? Ada, pinjam dulu punya mama. Ada, punya mama gitu, iya. Dan waktu itu inget banget aku masih ada kontrak sama salah satu iklan gitu ya. Terus ingetnya waktu itu adalah bulan Ramadan di bulan Juli, di minggu terakhir. Tahun berapa waktu itu? 2016. Terus udah gitu, jadi abis Juli ke Desember itu off air gue masih kayak alhamdulillah banyak banget. Terus tiba-tiba gue berjilbab, gak kasih tahu manajer apa-apa. Terus akhirnya dari kontrak iklannya dibatalin. Pokoknya nggak boleh dilanjutin. Masih ada sisa pembayaran, jadi nggak dibayar. Off air semua dibatalin. Mau sampai kayak astagfirullahaladzim, kok sebetulnya apa nanti lagi mas pakai jilbab? Kayak kok kerjaan gue habis semua gitu. Terus tapi dia cuma jawab kayak
ya masa sih Dul, kan dia manggil aku Dul. Ya masa sih Dul, Dul gak tahu tuh Dul dia. Tuh kalau panggilan anak kecil perempuan di Jawa. Oh. Kan gue Jawa banget. Lo tadi Makassar tadi katanya? Nyokap. Ibunya. Oh nyokap Makassar, bokap Jawa ya? Okay. Iya terus habis itu kayak dia cuma bilang kayak ya masa sih Dul, Allah jahat begitu. Kalau kamu mau mendekatkan diri sama Allah gak mungkin Allah jahat. Siapa tahu nanti diganti rezekinya sama yang jauh lebih baik gitu. Masya iya Allah. Juga ya. Maha baik ya. Okay. Ya sempet tuh kayak 3 bulan 4 bulan tuh dia enggak ada kerjaan segala macam. Iya. Kan iya. Terus dia bilang. Terus kan aku mikir kayak kan gue cuman berhijab tapi maksudnya kayak gue masih begini dan gue sempet tanya sama Kinos kayak, "Mas, aku kan orangnya begini ya, suara cemprek, terus kayak di siaran radio gue juga suara masih cemprek, suara jelek." Iya, suara jelek. Terus habis itu kayak gue masih suka bercanda-bercanda, suka kayak bodoh-bodohan segala macam gitu. Apa nggak apa-apa kalau aku pakai jilbab gitu. Terus habis itu dia juga lagi-lagi kayak cuma jawab ya selama kamu masih dalam batas yang wajar, kamu tidak nggak bawa sara apapun kan itu tuh hubungannya lebih sama Allah ya, jadi kayak tugas kan kamu niatnya cuma kayak mau menghibur selama itu tidak keluar batas menurut aku sih nggak masalah. Betul. Oke lah baik, jadi akhirnya aku kayak tetap ya udah gue akan ya, jadi diri sendiri aja gitu. Pelan-pelan pasti ntar akan ditunjukin. 3 sampai 4 bulan tuh kerjaan sepi. Hilang. Oh, bukan dalam 4 bulan. Iya namanya kan masa transisi. Gue cuma bilang kayak enggak mungkin kita mendekatkan diri sama Allah, tapi kita malah dibikin susah. Tapi abis lewat tahun depannya, wow. Langsung. Iya, aku aja tiba-tiba kayak jadi punya usaha hijab. Terus abis itu akhirnya yang bang jadi kesel. Akhirnya suaminya enggak diurus. Jadi akhirnya yang kontrak aku yang enggak jadi dilanjutin, akhirnya aku dikontrak lagi tapi yang versi syariah. Jadi ini masyaallah alhamdulillah. Mungkin berarti intinya masih rezeki tapi ditunda sama Allah. Tapi rezeki enggak kemana betul. Memang ada ininya kan, ada dalilnya kalau misalnya meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Iya. Kalau lewat ujian lebih berat ya. Kalau lewat balasnya lebih Pasti ngelewatin si proses pasti kayak gitu. Gue juga waktu itu ngerasain tuh waktu awal berhijab kan, kalau gue kan Kia duluan. Waktu awal berhijab itu sempat ada mau dikontrak shampoo, gue inget banget. Ya kan shampoo zaman dulu mana dia pakai jilbab ya, gitu betul. Kan zaman itu. Jadi kayak gue nego tuh, gue maunya setahun karena gue lagi pengen banget. Gue bukan pengen sih, cuman gue kayak walaupun waktu itu belum bener, gue kepikiran kayak kayaknya tahun depan pengen pakai jilbab deh, karena waktu itu udah nikah, gitu kan. Terus dia maunya 2 tahun kontraknya, jadi gue yang kayak setahun deh akhirnya. Kontrak nikahnya 2 tahun. Akhirnya gue nggak mau, akhirnya gue yang kayak udah deh, padahal tuh kayak nominal brand ambassador ya bu, 2 tahun produk gede, gue yang kayak belum pakai jilbab aja udah melayang tuh kontrak gitu kan. Pas abis pakai jilbab melayang semua. Kontraknya lebih melayang di udara semua ya bu. Kagak bisa, cuman alhamdulillah malah iya abis, tapi tetap ada yang diperpanjang tetap pakai jilbab. Tapi lebih banyak yang nggak diperpanjangnya gitu kan. Tapi alhamdulillah itu berapa bulan, karena abis itu kan gue karena gue lagi hamil juga ya, maksudnya produk mana yang mau masuk ya gitu, lagi hamil gede. Tapi pas abis melahirkan dan jilbab itu makin diterima di, maksudnya Indonesia tuh makin banyak banget yang berhijab, malah gue ngerasa kayak wah ini masya Allah ya rezekinya, kayak gue ngerasa kayak gue nggak usah susah payah dulu syuting stripping tiap hari, tapi sekarang ada aja gitu. Betul ya, mohon maaf ya, maksudnya alhamdulillah ada endorser. Bisnis kuenya di mana-mana ya waktu itu, ada bisnis, ada jualan jilbab juga sama, maksudnya kayak ada aja gitu. Iya, pintu-pintu rezekinya kayak kebuka aja gitu. Kayak benar kata Wisnu tadi, kayak kadang-kadang tuh kayak kalau misalnya kita mau mengarah yang lebih baik ya, walaupun kita semua masih belajar ya. Gitu. Allah itu akan ngasih rezeki tuh di pintu yang tidak disangka-sangka gitu. Gua enggak pernah kepikiran Wisnu jadi tukang kue. Gua enggak pernah kepikiran gua punya bisnis A B C yang dari dulu tuh gua enggak pernah kepikiran gitu loh. Tapi jadi Allah, di otak lu kayak syuting aja. Jadi Allah kasih jalan yang kita tuh enggak nyangka gitu loh. Jadi ya iya, mungkin ada yang lagi mau pakai hijab tapi takut kehilangan pekerjaan ya. Sebenarnya lillahi ta'ala aja sih, insya Allah Allah akan ngirimin pekerjaan di tempat yang kita nggak pernah prediksi sebelumnya. Selama kitanya juga ikhlas ya. Benar. Dan dekat istiqomah gitu kayaknya. Oke. Nah, kalian kalau kamu nanya selagi. Enggak apa-apa. Aku juga baca sini sama kok sama. Tanya sama-sama. Dua lagi. Ribut-ribut gitu. Aku tidak jawab sendiri ya. Kalau lagi
Gimana ngadepinnya? Nih, gede banget papan tulisnya ya. Ini kalian bisa baca kan? Bisa ya? Kita nggak ngerti. Kita jawab yang paling atas dulu nih. Bukan, ini bukan pertanyaan kok. Ini bukan pertanyaan untuk kita. Ini untuk bintang tamu yang lain. Oke. Kalau lagi debat, ibu aja yang tanya. Ya, gua aja. Habis ini satu lagi bisa. Ibu nih, puasa kasihan. Enggak apa-apa. Kalau lagi debat, yang pertama kali menjauh dan melerai itu yang minta maaf pertama siapa? Bu, ya. Kan saya udah bilang. Oh, tadi kalau maaf. Lu gimana sih? Oh, so. Kalau maaf udah enggak mungkin dia, udah. Oh, ya? Ada apa-apa ada pengaruh. Aku salah gue berdua. Hmm? Aku sering minta maaf ya. Bagus dong. Bagus itu. Bagus. Ya, aku juga iya. Ya kalau ibu kan ada kakak. Ini kan enggak ada. Kayak dia anak tuh enggak. Oke, berarti ini nih. Aku yang bisa minta. Bisa. Tapi di grup terakhir. Yang paling protek sama anak. Yang paling ibunya. Kayaknya. Yang paling kayak gue panik oh, gitu. Gue banget itu. Oh iya. Oh, iya. Kalau lo kenapa, Nos? Terakhir yang bikin kesel gini, anak-anak sekarang sekolah online ya. Udah dikasih tuh atu-atu lama sih, ada maksudnya tab, iPad. Tab gitu ya. Udah lama lah, maksudnya udah enggak bagus. Alhamdulillah ada rezeki nih. Dapat apa nih? Dapat pet. Iya, dapat pet 2. Ke mana nih arahnya nih? Gua sama tungguin. Dia. Gua tungguin nih. Sama dia dikasih satu buat anaknya yang besar karena selama ini dia pakai cuma handphone yang kecil doang gitu kan. Yang satu lagi sebenarnya masih oke, dia dikasih lagi pet yang baru gitu kan. Lah enggak apa-apa namanya keadilan. Nggak, tapi kan masih bisa dipakai. Iya, why? Kan? Ya maksudnya biar ada kamar, mau berantem? Biar anak aku yang jadi nggak pilih kasih. Yang satu, oh bagus sekolahnya enak. Maksudnya yang satu dikasihnya yang maksudnya tab aku jelek. Enggak, tab kamu itu aku beli pakai jerih payah dan keringat aku sendiri loh. Oh berarti ini tuh kelihatan kalau ini tuh menjaga supaya anak tuh nggak berlebihan. Iya betul. Kalau lu kebiasaan anak tunggal yang kayak iya. Udah ada buat anak semua. Buat anak semua. Aku tuh masih susah masih kayak misal anak susah kontrol butuh, ya. Itu mainan apa gitu kayak oke nggak apa-apa nggak masalah. Kalau ini tuh kalau ulang tahun aja, gue tuh tipe yang kan gue ulang tahun buta ya, tapi utik gue beliin juga biasanya okay. Gitu. Nah kalau dia kayak nggak bisa harus tahu kalau yang namanya ulang tahun yang dikasih kado yang berulang tahun, yang nggak berulang tahun ngapain dikasih kado? Misalnya gue sampai segitu. Iya maksudnya dong. Dalam keadaan kayak gini gimana sih? Maksudnya kan ini kan ada perbedaan pendapat kan soal ini kan. Yeah. Sama maksudnya kayak gue sama Sharon juga ada beberapa yang kita beda pendapat lah. Tapi kita coba rembukan. Yeah. Kalau kayak gini apa yang jalan tengah itu apa solusinya gimana? Nah alhamdulillah kalau walaupun sering beda pendapat gitu, tapi kita selalu beda pendapatnya itu di belakang. Begitu udah ke depan ketemu anak harus udah jadi suara, satu ya? Suara. Oh. Iya. Gitu. Okay. Selalu berembuknya di belakang dulu, berantemnya di belakang dulu, nanti akhirnya keputusannya misalnya dia tetap kekeh, gue tetap kekeh, berarti cari win-win solution. Tapi kalau misalnya gue jelasin alasan gue lebih make sense gitu ya, lebih reasonable gitu, dia terima. Pun sebaliknya gitu kok gue setuju, oh iya juga sih, udah pakai cara dia. Tapi intinya begitu ketemu anak-anak harus udah satu suara gitu. Iya, yang penting itu sih. Iya. Berarti tahun berapa sih? 2015. 2015 terus anak waktu alhamdulillah kasusnya sama. Sebulan kosong gitu. Jadi iya, benar. Seumuran Hawa. Iya. Iya, pulang dari honeymoon ya udah mulai. Jadi aku tuh nikah dalam kondisi waktu itu lagi datang bulan. Nah, tiba-tiba bulan berikutnya udah enggak datang bulan lagi. Subur sih. Masa subur. Alhamdulillah. Sama skill tetap. Aduh, lagi. Oke, terakhir ya, Alakino sama Gina. Menjaga keharmonisan, apalagi udah ada anak dua. Kan beda dong sama sebelum punya anak ya kan? Apalagi ada beda pendapat. Kita kan gak ngerasain momen berdua lama ya? Karena kan kayak langsung punya anak ya? Iya, pacaran juga diintilin bapak mulu waktu itu. Jadi kayak saya gak merasakan momen-momen ini ya. Dulu kita rencananya. Jadi kayak gak tahu perbandingan. Iya. Dulu rencananya mau pacaran dulu deh habis nikah. Oh gitu. ada ini. Tapi ya gitu, begitu pulang dari honeymoon langsung dikasih Alhamdulillah. Mungkin kalau Allah bisa jawab gitu, gak bisa. Lo udah 2 tahun pacaran, siapa suruh lo pacaran dulu. Iya. Gitu. Kalau pacarannya sama ada mama papa aku gak? Gak ada lah. Tapi ada mantan aku. Gue baru ngeliat lo pasangan yang pede punya selingkuhan, gue gak ngerti lagi. Jangan sedih, gue bikin podcast, itu selalu dia tuh paling seneng kalau bahas mantan gue. Serius? Tapi fun fact-nya. Lu percaya gak? Jadi Irwan udah duduk sini apa begini? Ini paling parah ya, paling parah. Gue tuh
tanpa disadari masih menyimpan barang-barang dari mantan gue. Astagfirullahaladzim. Lupa, gue lupa masih nyimpan yang nemuin dia. Bayangan gue, dia bakal marah. Tahu nggak salah satunya misalnya ada handuk pemberian dari mantan gue, ada namanya. Dia pakai buat keramas. Gokil nggak bini gue itu? Jadi kita kan pindahan rumah ya, dari rumah orang tua aku, ya kan? Terus akhirnya kita punya rumah sendiri, alhamdulillah. Lah secara ya emak-emak kan pasti sih repot-repotnya dong ngurusin barang-barang. Ini apa? Ya terus abis itu, pokoknya intinya kita pindah dan abis nikah. Kita sempat tinggal di apartemen karena dulu Kina tinggal di apartemen, tapi karena akhirnya melahirkan, kayak apartemennya terlalu kecil, aku butuh tempat, jadi tinggalnya di rumah orang tua. Tapi barang-barang yang dari apartemen tuh nggak dibawa pulang semua gitu loh, nggak dibawa ke rumah mama aku. Jadi waktu pindahan benar-benar ke rumah kita, yang dari apartemen lah, yang dari rumah mama semua kan kita bawa-bawain ya, disortir-sortirin. Oh masih ada anduk, tas, apis segala macam. Jadi kayak tasnya aku kasih saudara aku. Parah nggak? Tasnya aku kasih. Parah nggak tasnya dari mantan gue gini? Tadi gue kira dia bakal marah, bakal dibuang gitu. Aku kasih sama saudara aku boleh nggak? Boleh. ada selimut di bawahnya tuh tulisan kata-kata manis dan gitu. Dan itu mantannya udah kayak kekumpul gitu loh. Ini dari yang ini dari yang ini. Astaga. Kok doyan banget dia kumpul gitu loh. Kejadian sama kamu, Wisnu yang nemuin, gimana? Coba. Wisnu yang nemuin? Yang dibakar! Apanya yang dibakar? Guenya kayaknya dibakar! Gak, karena gue memahami, kalau lo kan berarti kan gak terlalu jealousan ya. Kalau itu jealousan banget, jadi gue lebih baik tidak membahas tentang mantan gue sama sekali dibanding gua dia. Gue pas banget aja gak bisa. Dia gak bisa tidur. Sampai dikata lagi nih, kok gue gini banget ya? Gue gak tahu kenapa gue gini banget. Dia juga kayaknya cemburuan sih cemburuan. Kalau bahas dia doang. Cemburuan. Iya. Kalau kayak Kirwan sama Kit, ya mungkin semua orang tahu ya, Irwan mantannya banyak ya. Iya. Dia juga kayak, ya sudah lah. Iya. Gitu kan ya, ya sudah lah. Gitu. Begitu tahu handuknya, mati gue nih bisa tidur di luar gitu. Ada isi namanya, ada isi namanya. Terus dia gitu, dia cuma bilang, ah yaudah aku pakai keramas boleh ya? boleh. Kan mungkin udah jadi mama kan yang masuk. Udah lah ya. Kalau udah jadi mama kan, selama masih bagus, masih bisa dipakaikan, kenapa enggak ya? Selimut ada tulisan gitu, gue kira mau dibuang, dikasih orang. Dipakai sama dia selimutnya, gila ya, kan? Berarti dia, yaudah udah nyetes. Jangan dibuang. Udah merit ya kan? Lumayan kalau misalnya selimutnya lagi dicuci, kita bisa pakai ini mas. Oke. Kalau buat aku prinsipnya, barang-barang boleh tertinggal, yang penting jangan ada rasa atau hati yang tertinggal. Ya, setuju, walaupun tidak bisa itu semua orang ya sis ya. Itu kalau Wisnu beda cerita. Wisnu dengan namanya aja sudah terbakar. Belajar tadi ini kecil segua tuh. Gini-gini banget ya. Parah. Kalau saya enggak orang yang legowo gini, waktu zaman saya masih tahu status selingkuhan mah enggak saya terus sih. Tahu nggak, gue tuh cemburuannya sampai dia bilang ada cowok ganteng di TV aja gue nggak suka. Itu artis pak, iya. Artis yang kayak ketemu aja nggak bisa ya pak ya. Oh iya. Gimana mau selingkuh itu? Artis Korea atau apa dia ganteng? Kamu ngapain ngomong ganteng sih buat dia? Ya ampun sih. Gue emang parah gue emang. Serius? Iya cemburuannya parah. Jadi kalau gue begini, yang ada si A mau nikah kayak gini, kok sedap tuh. Oke. Ya, daripada panjat kan seperti gini. Ketika kita nikah kita harus si B deh, si B. Ya salah. Si B. Salah. Ups. 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 Maksudnya ini yang bahaya ini. Nanti dipotong. Aduh. Ups. Kalau itu gua enggak diundang. Gua enggak diundang kali. Padahal kan kalian satu pertemanan. Satu lokasi. Iya. Maksudnya tadi ke bukan itu. Beda lagi. Beda. Bukan itu, kalau itu beneran gua enggak diundang sih sebenarnya. Oh, ya itu. Oh, karena lagi corona mungkin ya. Oh, iya. Oke. Okay. Enggak, kalau itu enggak. Kalau itu adalah pokoknya ada gitu. Yang ini kayak udah banyak banget mantannya. Dikit. Pokoknya dia jelasan dan gua tuh enggak mau berdebat gitu. Jadi kayak gue nikah sama dia, kita harus tahu pasangan kita, dan dia kan sebenarnya juga gak mau terlahir cemburuan ya. Iya. Dia pun kadang-kadang kayak suka stres, kayak kok cemburan banget ya? Ya kok gak tahu ya, say? Bingung juga. Tapi gitu, itu kan? Unik sih sampai kayak bilang di TV atau pemain film ini cakep ya gitu. Iya, lu sampai segitu ya? Gue kan gak ngerasanya gak nyaman gue. Kalau gue lebih aneh lah, dia bilang gini, aku suka banget sama ini, gitu. Dia bilang, bukan Lee Min Ho, siapa?
Kapten Ri itu siapa? Kapten Ri, yo. Siapa sih namanya? Gak tau lah. Yung Bin. Gitu. Gue tuh gak marah. Gue bilang, kayaknya masih cakepan yang satu lagi deh. Jadi kita marah. Enggak, cakepan si ini ya. Cakepan yang ini. Gitu. Dia buat sama. Kenapa kita jadi kompetitif? Ya maaf ya, kan lagi. Iya. Itulah maksudnya gini, intinya semuanya harus jangan bandingin sama orang lain. Iya. Kan pasangan kita punya karakter beda-beda. Betul. Jadi kayak, iya. Gue udah cukup nih, gue pernah ada begini sama Wisu gara-gara ngomongin masa lalu. Jadi gue gak akan ngebahas lagi, jadi kayak ya udahlah. Tapi sekarang udah gak? Tapi sekarang udah gak? Apa? Jelasan? Iya. Ya gak dibahas lagi intinya. Gak dibahas lagi, jadi tidak memancing keributan. Masih gue, masih sampai. Tapi bukan hanya masalah mantan maksud gue kan, tapi kan kayak misal lihat ganteng aja gue lebih baik dari yang menurut lah gitu. Udah gak usah bilang gitu, makanya kadang-kadang kalau dia ngomong sesuatu, nanya ke gue tentang masa lalu, gue bilang gak usah dibahas, nanti gak enak takutnya ujungnya berantem apa gitu ya, karena dia kepikiran orangnya. Kepikiran banget, kayak kok cemburu kok iya udah berlalu gitu ya. Cuek boleh, tapi gak barang mantan pakai buat handuk mandi sih, itu juara. Oke. Makasih, maafin dia lagi. Terima kasih. Semuanya. Komen lagi di bawah ini, kira-kira siapa yang bakalan kita ajak ngobrol-ngobrol santai dan gesrek ini ya. Gitu ya. Kalau tulis di bawah ini yang requestan kalian itu siapa. Oh, jangan lupa di follow juga, di subscribe YouTube channelnya kami berdua. Sama Uta Uti juga di Kinos Gina YouTube channel. Oke. Okay. Terima kasih. Ting 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 ting